podcast ini dibuat karena dulunya ada seorang istri yang baru beberapa bulan menikah, tiba-tiba suaminya meninggal. Para petugas nggak ada yang berani ngebongkar. Makanya sampai sekarang ini ada satu-satunya makam yang dipercaya jenazahnya masih ada. Jadi kan lonceng ini dibunyikan 3 kali untuk menentukan kematian. Makanya dia punya 3 pusara, satu di Semeru, Tangerango, satu di sini. Di saat teman-teman yang ngambil dokter, ngambil hukum, tapi dia malah ngambil sastrapi, sayangnya dia cabai-cabaian zaman dulu, nah itu lebih parah, mereka lebih parah dibanding binatang. Ini cabai-cabaian zaman Batavia, kulitnya sofis. Kebenaran dan kebohongan itu hanya berjarak sehelai rambut jika kita menutup hati dan pengetahuan. Pencarianku terhadap sebuah versi kebenaran menuntunku kepada sebuah komunitas sejarah. Klub Sejarah dan Museum Backpacker Jakarta adalah sebuah komunitas para histori edik, dan untuk pertama kalinya saya mendapat kesempatan untuk bergabung di dalamnya. Klub Sejarah dan Museum Backpacker Jakarta kali ini mengunjungi sebuah tempat pemakaman kuno yang terlihat tak berguna, namun dijamin kalian akan menganga mendengar kisah dari setiap prasasti yang ada. Mungkin sejarah memang dibuat oleh sang pemenang, namun hakikat kebenaran sebenarnya ada pada pemikiran kita sendiri. Ujung sejarah pribadi tiap individu adalah kematian. Tapi bagaimana kematian itu memberi dampak kepada perubahan di luar diri kita, dan itu bisa bermanfaat untuk orang banyak dengan menjadikan kematian kita kelak jadi bahan pembelajaran ke depan. Seperti di Museum Taman Prasasti ini. Sebuah tempat pekuburan kuno zaman kolonial Belanda yang banyak memberi kisah dari seonggok jasad yang semasa hidup membuat sejarahnya sendiri untuk dimaknai sebagai sebuah sejarah yang jauh memandang ke depan peradaban, atau hanya dikenang sebagai sebuah kematian, atau bahkan disingkirkan oleh zaman yang tak lagi menganggapnya relevan. Nah, pemakaman di sini berkembang menjadi pemakaman yang prestisius karena banyak pejabat tinggi, pelaku sejarah, selebritis di masanya yang dimakamkan di sini. Ya, pemakaman ini bertahan sampai tahun 1974. Sebelum kami benar-benar memasuki lorong waktu sejarah, Pak Yudi, Guide Taman Prasasti, memberi kami sedikit sejarah secara umum tempat apakah ini. Ada dua ruangan yang tersebar. Yang sebelah kiri ini untuk persemayaman jenazah perempuan, yang sebelah kanan untuk persemayaman jenazah laki-laki. Ini awalnya jasadnya ada di bawah gereja, makanya disebut pemakaman umum tradisional. Selamat datang di Museum Taman Prasasti. Taman lorong waktu keheningan dimensi terhadap raga-raga yang telah mati namun memberi kisahnya sendiri untuk kita cicipi hari ini. Ketika lonceng ini dibunyikan 3 kali, artinya jenazah itu sudah berada di pinggiran sungai Krukut atau Kali Krukut. Mereka kirim dari pusat kota lewat Molen Fleet, masuk ke Gajah Mada, belok kanan ke Kali Krukut, sampai di pinggiran sana ini dibunyikan 3 kali. Artinya jenazah sudah sampai sana, dan semua petugas di sini akan mempersiapkan upacara pemakaman. Upacara pemakaman itu digunakan oleh pihak keluarga untuk menunjukkan status sosial. Jadi wajar kalau upacara pemakamannya itu sangat meriah. Bahkan di situ dibagikan berbagai macam hadiah atau souvenir. Setelah jenazah sudah disiapkan, dikirim sampai ke liang lahat ini dibunyikan berkali-kali. Sampai si jasad itu masuk ke liang lahat. Contohnya seperti ini bunyinya. Kan ada kabarnya, ada souvenirnya. 2 kali aja, nanti kalau 3 kali ada yang meninggal. Oke. Gila. Yang jadi Karno coy, soalnya coy. Iya, Pak. Iya, Mas, itu Mas jadi modelnya cakep. Nah.
Ya, udah semua? Dokter Herol. Ya. Ya, tapi Sofia ini adalah sekolah kedua. Sekolah pertamanya itu namanya sekolah Rumah Kedokteran Dokter Jawa. Jawa. 1851. Ya. Kata Sofia, masyarakat Belanda saat itu kan orang Belanda asli, orang Hindia Belanda, maksudnya orang keturunan Belanda atau Eropa yang lahir dan besar di Hindia Belanda. Dulu itu ada wabah kalau nggak salah, wabah pes ya, pes, ada wabah malaria kalau nggak sedukan, kalau kena malaria you can die gitu. Aduh, karena kan malarindu. Oh, iya. Karena apalagi udah malaria kangen lagi. mati deh itu. Lagi kedua, mereka tuh nggak mau. Jadi kan udah kebayangkan kastanya gitu. Jadi kayak boro-boro deket gitu kan, megang aja, ih ogah gitu. Akhirnya berarti li, kayak ini ya, lebih parah dari corona berarti ya? Oh iya, terus udah gitu dia maksudnya biar kelihatan baik gitu loh. Ih, ajarin pada mah, ih gue kalau kamu megang lo gitu. Dan salah satunya itu lulusan sekolah Sofia yang sekarang namanya diabdikan jadi rumah sakit pusat di Jakarta, di Indonesia, rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Cipto Mangunkusumo. Dia berhasil memberantas wabah pes di daerah, lupa di daerah Jawa lupa. Dia berhasil memberantas. Sampaiannya ada anak kecil yang dari penyakit pes sampai sembuh, diangkat anaknya, namanya dia dikasih nama Pes Pita. Itu benar ya? Karena namanya Pes Pita. Iya, tadinya mau kalau corona kan ya, corona Coronawati itu. Nah, bisa. Jadi satu bulan istrinya iya, tinggal dulu, di Rotterdam, tapi jasanya bawa sini ya, dari Belanda ke sini 3 bulan. Ini waktunya sudah agak singkat, cuma 3 bulan, sebelumnya itu 1 tahun. Kenapa? Kalau yang masih asli itu ada di pemakaman milik keluarga Van Motman di Bogor, di Lewilian. Itu ada satu komplek pemakaman yang berbentuk mausoleum, nah itu masih ada jasadnya. Masih ada peti-petinya itu masih ada. Berarti ini buat 4 orang ya? Buat 4 orang yang satu. Ini karena namanya beda lah. Ini ada lagi mausoleum gini lagi. Kalau di bilang mau diambil. Benar dibuka kan? Permisi dulu, Pak. Kalau ada. Udah. Sampai banget sumpah. Ya, ini adalah istrinya Gubernur Thomas Transport Raffles. Namanya Olivia Mariamne Raffles. Ini istri pertama untuk Raffles. Tapi untuk Olivia, Raffles itu suami kedua. Karena suami pertama Olivia itu meninggal di India. Ya. Oh, ternyata Raffles dengan teman janda ya? Ya, ketemu juga gak sengaja ya ketika dia mengurus surat kematian suaminya di India. Pada saat itu Raffles masih jadi petugas administrasi di IAC ya, di India. Raffles ini langsung diangkat jadi gubernur Letnan Jenderal. Kenapa jadi Letnan? Karena gubernur jenderalnya ada di India. Raffles itu sangat ingin sekali memakamkan istrinya di Kebun Raya Bogor sesuai dengan kecintaannya terhadap tumbuh-tumbuhan itu kan, peninggalan dia kan. Tapi sayangnya sebelum dia meninggal, Olivia sudah punya wasiat ingin dimakamkan di samping sahabatnya yang bernama John Casper Leyden di sebelah sana sebenarnya. Thank you.
baik-baik. Alam raya menyapamu, bergegaslah. Universitas Indonesia ya, angkatan 62 sebenarnya. Ya, dia kuliah, tapi dia juga punya hobi suka naik gunung. Terus pada saat dia kuliah itu negara kita yang namanya balita ya, batuk-batuk, pilek ya, banyak yang sini ngebrontak, sini ini ya. Jadi dia ini apa namanya, 27 kurang hari melakukan protes-protes lah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama pada masa Pak Soekarno pada saat itu. Terus jadi jiwa sastranya itu dari ayahnya. Di saat teman-teman yang ngambil dokter, ngambil hukum segala macam, tapi dia malah ngambil sastra pada saat itu. Nah, tapi kalau dia lagi sedih, dia lagi murung, dia itu selalu naik gunung untuk melepaskan pikirannya. Nah, lalu dia dan teman-temannya mendirikan organisasi yang disebut Mapala UI, Mahasiswa Cinta Alam. Kalau saya masih paling lama Mapala itu ya. Nah, karena dia ingin merayakan ulang tahun pada saat itu dan dia juga seorang pendiri Mapala, maka dia ingin mendaki salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. Tapi sayangnya dia pertama kali nggak ada pengalaman sama sekali naik ke sana. Dia naik ke sana sama teman-temannya. Ternyata di Semeru itu ada waktu tertentu untuk menghilangkan gas. Iya. Naik bertiga, Sohogi. Tanggal 16 ini? Iya. Bertiga dia, yang meninggal dua orang, Idan Nutis ya. Sama Idan Nutis, satu lagi saya lupa namanya. Yang selamat itu satu, dia meninggal berdua di atas. Nah, jasadnya sempat ingin dimakamkan di Medan Pro, tapi nggak tahu kenapa, akhirnya dimakamkan di sini. Ini ada jasadnya? Ada. Setelah tempat ini dipugar, jasadnya diambil sama keluarganya. Lalu dikremasi di... Flashback terus nih. Di Gunung Pangrango. Ya, disebar di lembah Mandalawangi, Gunung Gede Pangrango. Abunya. Makanya dia punya 3 pusara, satu di Semeru, satu di Mandalawangi, ya, satu di Pangrango, satu di sini. Di Pangrango karena gunung yang paling sering didaki sama. Karena dekat ya. Yang paling, gunung paling dicintai Sohogi lah. Gunung Pangrango. Kalau sudah tua-tua sini aja. Nah, ini salah satu kuatnya ya, kuat. Kuat-kuat yang menghitung Sohogi, Everybody Knows lah itu. Ini petikan lagu ya. Ini lagu? Iya, lagu Perjuangan Kulit Hitam ada saat ini. Gimana Pak lagunya Pak? Nobody. Terus ada juga, dia pernah buka tulisan juga, orang yang paling beruntung itu adalah ya, orang yang tidak dilahirkan dan mati muda. Bukannya disuruh kita mati muda semua enggak ya? Tapi buat apa hidup kalau enggak ada? Enggak ada gunanya. Memanggilmu untuk kalahkan rasa takut. Pergilah untuk pulang, menghilanglah tak temukan makna sebuah hakikat sebuah kehidupan adalah kematian, karena disitulah kita menempati ruang keabadian yang hakiki. Kehidupan kita di dunia pada akhirnya hanya akan berada di sini, di kota-kota kecil dengan beragam ornamen dan tertulis di dalamnya sejarah yang kita ukir sendiri. Kitalah yang mengukir sejarah diri kita masing-masing. Siang malam ketemu pagi pun rasanya tak cukup untuk menelisik setiap jengkal sejarah Tugu Prasasti yang tertanam di pekuburan kuno Belanda ini. Apalagi hanya dalam beberapa menit vlog yang saya buat ini. Tapi tenang, saya akan terus membuat video untuk komunitas backpacker Jakarta. Karena sebuah perjalanan, traveling, trip, holiday, atau apapun itu namanya adalah bagian dari sejarah itu sendiri yang sayang untuk tidak diceritakan kepada dunia atau minimal pada anak cucu kita. Apa tadi?
Begitupun taman prasasti ini, sayang jika kita tidak ceritakan setiap prasasti yang tertanam, karena setiap prasasti membuat kisahnya sendiri, seperti kisah patung menangis ini yang sangat menyayat hati, serta kisah ratapan seorang perempuan. Begitupun kisah Kapten Father Jas ini, yang dipercaya jasadnya masih bersemayam di taman prasasti dan pusaranya sering dijadikan tempat berdoa memohon sesuatu kepada ilahi di hadapan persemayaman Father Jas. Ada lagi kisah pastor baik hati Van der Grinten yang menampung anak-anak terlantar yang diantaranya anak hasil perkawinan campuran antara Belanda dan pribumi, yang mana pada masanya anak tersebut dianggap ras paling hina, baik oleh Belanda atau orang pribumi sendiri. Namun Van der Grinten mau menolong mereka, bahkan mendirikan yayasan yang masih ada sampai sekarang. Status anaknya itu ada dua, ini yang gak beruntung nih. Yang gak lebih parah lagi kalau misalnya bapak lu bule, ibu lu kulitnya eksotis. Kalau muka lu bule, agak mending. Nih kalau ada, lu bayang gak sih kulit eksotis Indonesia tapi matanya biru, abu-abu, hijau. Nah itu lebih parah, posisi mereka lebih parah dibanding binatang. Dan masih banyak lagi cerita sejarah yang mungkin saya akan ceritakan di lain kesempatan. Yang pasti perjalanan kali ini kita sama-sama belajar bahwa sejarah dibuat, dijalani, dan dikenang oleh kita sendiri. Maka buatlah sejarahmu mulai hari ini. Terima kasih buat semuanya. Kita membuat sejarah keren hari ini. Kalian luar biasa.